Dia nak berhubung dengan dia. Saya pula menaikkan lagi semangat saya menyokong calon Kamala Nathan ini ialah kerana saya kenal juga dia ni. Saya pernah keluar dalam Astro dalam awal dalam Hello Malaysia 2-3 kali dan saya tengok dia anak muda yang ada visi dan bercakap pun fasih bahasa Melayu. Saya cukup kagum dan dia juga seorang public relations practitioner iaitu pengamal perhubungan awam dan ini sesuai dari segi kriteria untuk menjadi seorang wakil rakyat dan dianya begitu muda dan begitu energetik dan dia pula saya tengok tidak kontroversi, tak ada dia buat kenyataan-kenyataan yang bukan-bukan, manakala berbeza dengan dan walaupun dia seorang India dan kalau saya ni pula dikatakan rasis, tentu saya tidak menyokong calon MIC, tetapi saya memberi sokongan kepada calon MIC atas nama National Interest dan dia pula wakil MIC yang berketurunan India. Jadi sekali lagi membuktikan bahawa saya tidak rasis. Ada pihak-pihak cuba mengapikan saya melalui SMS. Ini calon Melayu, Zahid Ibrahim Melayu. Jadi Datuk Presiden Perkasa, Perkasa Perjuang untuk Melayu. Maka dengan ini Datuk kena sokong saya. Melayu-Melayulah. Tapi saya nak tengok pendirian dia macam mana. Selama ini adakah dia menyokong perjuangan Perkasa? Mungkin dia tak menyokong. Kita tahu sikap dia mengenai dengan isu hukum hudud dulu. Cuba kita bayangkan DAP menentang hudud. Banyak lagi lain-lain golongan yang menentang hudud. Nah, seramai orang yang menentang hudud termasuk orang bukan Islam tetapi Zahid Ibrahim yang bawa kes ke mahkamah. Apa ni menghalang hukum hudud? Takkan pelik ni. Presiden PAH pun dalam keadaan yang serba salah. Sebab PAH ni parti Islam. Jadi bila timbul latar belakang calon ni dia pihak ni dipersoalkan dengan macam-macam kegiatan latar belakang, maka Presiden PAH jawab dah sudah selesai. Sebab Zahid baru pergi ke Mekah. Betul lah dia pergi ke Mekah, alhamdulillah. Dan dosa-dosa kalau buat ni ditobat, Allah Ta'ala terima. Kalau dibuat dengan Allah Ta'ala, kalau dengan sama manusia, kena minta maaf dengan manusia. Tapi saya tahu juga ramai juga yang pergi ke Mekah. Ada juga orang-orang agama pergi ke Mekah. Balik ke Mekah kena takak khaluak pun ada. Jadi tak adalah kata dia pergi ke Mekah tu menjaminkan dia tidak buat. Tapi kalau dia dah berhenti, alhamdulillah. Saya pun menyambut baik. Tetapi orang ketagih ni payah juga. Saya tengok orang ketagih harap, orang ketagih rokok, orang ketagih dadah. Tidak? Orang ketagih yang menjadi set maniac, orang ketagih lewat. Macam-macam payah nak berhenti. Tapi saya lebih kata menghargai bila dikatakan saya buat. Tapi saya dah taubat. Itu lebih afdal. Mana lebih? Lebih menampakkan keikhlasan pada pihak tuan tubuh daripada orang lain ni yang nak gala ganti, yang tak tahu betul atau tak betul, tetapi cuba nak betulkan benda yang belum tentu betul, dia menanggung dosa tak pasal dia. PAS sekarang ni duduk syok sendiri dah. Dia rasa dia yakin, dia syok sendiri sekarang. Tetapi saya sebagai orang grassroots, saya berjalan di merata negara, saya masuk kampung, keluar kampung, saya tengok sudah banyak perubahan orang-orang Melayu dan Islam terhadap PAS kerana kecewa dengan sikap PAS sekarang. So now ni pun tengok dalam pilihan raya di Hulu Selangor ni ada berbelah bagi. Kita nanti tengok berapa ramai pemimpin PAS datang. I already spoken to some PAS leaders but they don't want me to quote their name. Dia telefon pada saya pun melahirkan rasa kesan. Saya tanya tak kempen ke? Ini Zahid Ibrahim Tanda ni. Ini calon hebat ni. Mungkin setaraf dengan Saidina Hamzah ni. Atau apa-apa saya cakap. Ada setengah melahirkan kepada saya kecewa. But dia kata parti paksalah oleh kerana bekerjasama nak jaga kepentingan politik, paksalah mereka memberi sokongan. But I don't think lah they are going to be that excited. Bagus betul ahli-ahli PAS ni. Saya tengok ahli-ahli PAS membawa bendera DAP masa penambahan calon. Yang muslimat pun pakai tudung bawa bendera DAP, bukan main lagi bawa bendera DAP. Saya duk tengok juga cari nak bilang ada tak orang DAP bawa bendera PAS. Seorang pun saya tak jumpa. Ini pun banyak orang tak sedar pada saya ini kesan-kesan yang tidak baik kepada orang katalah ialah kalau nak sebut dari segi kita apa ni umat Melayu dan Islam. So that's all lah, thank you. Macam dah untuk seminggu. Untuk seminggu dah tu. Ha. So are you happy?
Boleh tu? InsyaAllah. Good tu? Good. Good. Good.